Pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Nggih, lek lomba nggih bahasa Indonesia tapi lek ya kaya ngene iki ya campuran. Ya wis masyaallah. Wis iki jantenan omongane kaya wong cangkrukan no warung wisan. Iki kamu calon mau balik masa depan kamu Gauro. Keren kae. Keren ayo. Ayo coba mulai go. Ayo, sing apik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ini tadi kayaknya masih ada yang belum menjawab salam. Iya toh? Wong ya teko? Wong yang guyu. Guyu nang isor pelem kae wong e kale. Ini tadi saya lihat masih ada yang ngelamun. Masih ada yang mulutnya nyamuk-nyamuk. Dan kale, mangan kerupuk kale. Kae. Kae mangan kerupuk kan lah kae. Sik ngrungokne ceramah kula dhisik nggih. Heeh. Krungu kae, aja mangan cilok kae. Mulutmu ini aja nyamuk-nyamuk ae. Dan masih ada yang angop. Eh, saya nganggap jenenge Sujoko. Walingo lek aku ning sandingi ngono langsung tak tapuk. Berarti bapakku dhewe langsung tak tapuk. Lah iya kuwi nyatane bapakmu dhewe kok sing ngangop. Bapake kok dilokne angop-angop. Karena menjawab salam itu hukumnya wa. Begini ya. Karena ada tiga golongan orang yang tidak menjawab salam. Yang pertama adalah orang yang sedang sholat. Yang kedua orang yang sedang tidur. Yang ketiga niki kula ngapunten nggih. Yang ketiga orang yang tidak waras. Berarti tadi yang tidak menjawab salam berarti tidak. Nana. Jenengan dhewe nggih sing ngomong kula mboten tanggung jawab niki. Nah, wis. Jan anake Sujoko. Wis niki mengke tak baleni pisan kas yo, jawabe sing kepak nggih. Oh, berarti utimu iki sing wong abah ora manggil dirimu kok kamu munggah. Ayo kamu disuruh siapa? Uti. Nggih. Uti pundi? Uti pundi? Pundi utine? Saman mriki kalih Uti? Nggih. Rumahnya mana, Misel? Tanjung Kalidawir. Oh, Kalidawir. Lho apa sih yang tadi dari Kalidawir? Aku mau wawani nunggone kali. Kali Batur. Ya Allah, tonggone Australia. Oh, kamu rumahnya Kalidawir, sayang? Tanjung. Ya ya Tanjung, Kecamatan Kalidawir. Oh, bantahan kaya utine iki. Sini-sini kamu dulu. Pokoknya kalau ditanya sama abang jawabnya harus keras. Kalau enggak keras tak suruh turun lagi. Turun lagi, itu yang ngantri banyak kok. Sing banter le ngomong nggih. Nggih. Langsung banter, salam sih, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi aku seneng ini. Namanya siapa? Ahmad Gauro RTV dulu nyeluk Gauro. Ahmad Gauro Artevedo. Masya Allah. Ahmad Gauro Artevedo. Omahin dina? Serut Boyolangu. Serut Boyolangu. Panggilannya? Gauro. Gauro. Ya wes, bocah saiki lho jenenge ngene iki. Sampeyan sekolahnya kelas pinten? Kelas 4. Kelas 4 SD napa MI? SD. SD. Nanti kalau udah lulus SD, melanjutkannya kemana? SMP apa MTS? Sik dipikir-pikir sik. Oh, sing sampean pikir-pikir apane ayo cobi. Ya golek mondok ra karo wong tuwek, lek ning MTS ilmune kurang. Nah. Kolek mondo orang iso kumpul karo wong tuwek. Nek nanggone MTS SMP ilmune kurang. Terus sik dipikir keputusan? Ya awek. MTS lah kaya oke. Berarti orang mondo? Ya ora. Cemen.
Berarti ilmumu kurang. Atakei jalan tengah. Gauro. Jalan tengahe no pondok. Ah nanti 2 bulan sekali ketemu wong tua. Kan kalau kamu di pondok, wong tuane kan iso-iso nyambang 2 bulan sekali. Engkau 1 tahun 2 kali ono liburan ketemu wong tua, oke? Okay? Oke. Okay. Nah, deal. Deal. Berarti mondok ya? Nggih. Ikhlas? Ikhlas. Siap? Siap, tapi lumayan. Maksudnya lumayan apa? Ya lumayan ikhlas. Lumayan. Wes. Sementara waktu pisah karo wong tua, oke? Okay? Nggih. Lebih baik pisah sementara di dunia tapi kumpul selamanya besok di surga. Nggih. Okay. Daripada ning donya moh pisah kumpul wong tua terus tapi no akhirate berantakan neraka. Ayo. Ikhlas? Ikhlas. Siap mondok? Siap. Siap jadi anak hebat? Siap. Siap jadi anak solih? Siap. Siap tirakat? Siap. Siap gudiken? Oh, mboten niku. Mboten. Oh, pokoknya nek praktis rapi aman. Hebat kamu Gauro. Yo, top yo. Deal pokoknya. Hebat kamu saudaranya berapa saudara kandungnya? Lho, mek aku lo putra tunggal. Putra tunggal, Masya Allah. Yang sudah meninggal ayah apa ibu? Kulo tase enek niku ayah ibu. Oh, ayahmu saya urip. Nggih. Ibumu ya saya urip. Nggih. Terus meninggalnya kapan? Meninggalnya ya kira-kira seabad yang lalu, Mas. Tak pikir sama niku melu santunan, mboten nggih? Mboten. Mboten, ya didongake ayahnya sehat, panjang umur. Amin. Ibunya sehat, panjang Amin. Umur. Bisa bimbing Gauro terus. Amin. Ayahmu siapa jenenge? Pak Joko Awet Enom. Jenenge mosok Joko Awet Enom? Ya ora lama Pak Joko. Lah ya senajan wis tuwa ya Joko wae. Lengkap, lengkape sapa ayahmu jenenge? Sujoko. Lah ya wong pake jenenge Sujoko ya lho. Anake kok Gauro. Gauro sapa? Artevedo. Gauro Artevedo kaya sepedo. Ben Sujoko. Ya wes sok cita-citane pengen dadi apa nang? Ustad ya jenengan. Ayahmu apa pekerjaane? Wira swasta, biasa mawon. Lah nggih wira swasta napa niku di bidang apa? Dodolan jenang. Oh, keren yo. Dodolan jenang, kamu pengen jadi ustad kaya aku? Nggih. Nyapa kok pengen kaya aku? Ya cita-citane ben dikenal wong karo ben entuk duit akeh ngoten. Entuk duit akeh kuwi nek payu. Kok ben dikenal wong entuk duit akeh. Ojo cita-cita pengen ngono. Ting dikenal wong malah ora penak, Duh. Kaya abang ini iki lho arep ngopi bingung golek nggon. Bingung golek nggon. Arep ngopi lo bingung golek nggon. Dioyak-oyak wong. Umroh ini luweh kesel potone timbang ibadahe. Lho nggih. Ket biyen ngono kuwi suwe aku ngalami urip model ngene iki. Cuma aku ora wong lebay, ora titik-titik diposting, diupload, ora ngono kuwi ngopo. Ya paling lamun ana konangan wong-wong ngono kuwi sing upload-upload ket biyen. Kene duwe akun yo lagi admin nih gara-gara pandemi kae. Lagi nang YouTube Anza Channel. Ya wes Gauro, kamu kok ngacung-ngacung ngene? Pengen apa? Pengen ceramah. Wah, tepuk tangan, tepuk tangan. Niki nek potongane iso iki. Nduk, 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 kamu duduk dulu, nduk. Duduk dulu iki ceramahe suwe sampai subuh iki engko. Duduk dulu sayang, duduk dulu. Ayo sini 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 sini. Kamu yang ngajari ceramah siapa? Pak Rofik Sobontoro. Pak Rofik Sobontoro. Oh, udah pernah ikut lomba? Pun. Sampun. Pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa? Nggih, lek lomba nggih bahasa Indonesia tapi lek ya kaya ngene iki ya campuran. Ya wis masyaallah. Cah iki jantenan omongane kaya wong cangkrukan no warung wisan. Iki kamu calon mubalig masa depan kamu Gauro. Keren kae. Keren ayo. Ayo coba mulai go. Ayo, sing apik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ini tadi kayaknya masih ada yang belum menjawab salam. Iya toh? Wong ya toh?
Guyu nang isor pelem kali wong kali. Ini tadi saya lihat masih ada yang ngelamun. Masih ada yang mulutnya nyamuk-nyamuk. Dan kali mangan kerupuk kali. Kae. Kae mangan kerupuk kan. Lah kae. Sik ngrungokne ceramah kula dhisik nggih. Krungu kae, aja mangan cilok kae. Mulutmu ini aja nyamuk-nyamuk ae. Dan masih ada yang angop. Eh, sing angop jenenge Sujoko. Walingo lek aku ning sandingi ngono langsung tak tapuk. Berarti bapakku dhewe langsung tak tapuk. Lah iya kuwi nyatane bapakmu dhewe kok sing angop. Bapake kok dilokne angop-angop. Karena menjawab salam itu hukumnya wa. Begini ya. Karena ada tiga golongan orang yang tidak menjawab salam. Yang pertama adalah orang yang sedang sholat. Yang kedua, orang yang sedang tidur. Yang ketiga, niki kula ngapunten nggih. Yang ketiga, orang yang tidak waras. Berarti tadi yang tidak menjawab salam, berarti tidak nana. Jenengan dhewe nggih sing ngomong, kula mboten tanggung jawab niki. Nah, wis. Jan. Anak Sujoko. Wis niki mengki tak baleni pisan kas yo jawabe sing kok pangge. Ceramahe sok apa nek ngono ku model. Sik to dhewe. Lah ngono ceramahe sok kapan? Ngono ku jenenge kakean intermezzo ngono ku jenenge. Lah jereke kan di subuh to, Pak. Lah sampean ku arep ceramah apa arep cengengesan karo wong ayo. Loro-lorone. Loro-lorone. Anakmu iki model piye to kok Sujoko? Nang ceramah dulu baru cengengesannya belakangan. Ngono ya. Ayo ceramah sih. Ora sido ceramah kok waktune lak tirmontek mbonggo cerita, mbonggo ngomel, ngajinya mana? Nah, guyonnya harus ada ilmunya. Oke, latihan kamu udah keren ya. Keren kamu. Oke. Ya tak baleni pisankan yo. Pisankan saya rasa akeh-akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih hidup. Wes. Baiklah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, do aku petuk dirimu untuk waras, do. Awas kapan ceramahe dilu akeh maune, ayo. Mau pembukaane sak mono akeh. Kapan ceramahe dulu tak jongkrokke kowe. Ayo. Engkang kula hormati guru besar saya Pak Anwar Zahid. Kok iso sampean ngarani aku guru besar? Ya iso kan sampean kan wis besar, masa sampean sik bayi to, Pak. Loh, guru besar itu berarti kan banyak memberikan pelajaran kepada kamu, itu disebut guru besar. Lah jenengan ceramah niki wau kan pun beri pelajaran teng kula to, Pak. Oh, berarti kamu menyerap pelajaran-pelajaran tadi. Kamu udah menyerap pelajaran tadi. Pun. Ya wis keren, enggak apa-apa, tapi aku enggak besar kok. Ayo lanjut. Seimut berarti. Ya imut Sujoko. Engkang kula hormati Pak Yadi, yaitu ini orangnya mana ndak ada ya wis, pokoknya nanti kalau bisa nyangoni saya nggih. Enak eh. Dan yang saya hormati para hadirin hadirat masyarakat muslimin yang berbahagia. Hadirin, pada kesempatan ini izinkan saya mau menyampaikan sedikit tausiah dengan tema pribadi yang bermanfaat bagi umat. Hadirin yang dirahmati Allah. Selain untuk tujuan surga, tujuan kita melakukan kebaikan-kebaikan ini adalah untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, kalau kita sudah dicintai Allah, kalau kita sudah disayangi Allah,
kira-kira hadiah apa yang kita terima dari Allah? Hadiahnya adalah Allah akan selalu menolong kita. Allah akan selalu menjaga kita. Dan Allah akan selalu membimbing kita. Misalnya, di saat tangan kita ini mulai berat untuk membantu orang, maka Allah akan meringankan tangan kita ini untuk menolong orang. Di saat bibir kita ini mau mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang membuat orang sakit hati, maka Allah akan membimbing kita ini untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan bermanfaat. Dan di saat sikil kita niki sikil pun jelas ge, mulai berat untuk membantu orang, maka Allah akan meringankan kaki kita ini untuk melangkah ke masjid, untuk melakukan ibadah sholat lima waktu. Begitu seterusnya. Artinya apa? Kalau tubuh kita ini sudah dalam kekuasaan Allah, maka diri kita ini akan dimudahkan dalam berbuat kebaikan. Dan sebaliknya, maka Allah akan mempersulit diri kita ini dalam berbuat kemungkaran. Untuk itu, mumpung masih ada waktu dan kesempatan, mari kita luruskan kembali jalan kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ah, bon, cekap, keren kamu. Nggih. Rene, Rene do. Sik, delete penutupane. Ah, iya, bener. Lha maksudku ki apa tak kongkon penutupan kamu? Hadirin yang ini. Sik. Malah aku sing mbok atur. Keren kamu, keren. Kamu udah bagus, keren. Nah, kamu tak panggil, tak suruh kasih kesimpulan sama penutupan. Nah, terus nanti giliran ini. Kak, aku kok baru ketemu kamu sekarang, Yodo? Yo, kemarin-kemarin kok enggak ketemu kamu kemana ya? Oloh, nggih, teng pundi-pundi. Biasa ngikuti ceramah? Ya, nggih, lomba ngoten. Oh, ngono. Ya, saiki kesimpulan karo penutupan, ayo, Do. Ayo. Maksudku ya tak kongkon nutup, ayo. Hadirin yang dirahmati Allah, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini yang terakhir ibu-ibu, saya kasih pantun dulu ya. Satu besek isinya apem, hidungnya pesek, pipinya tembem. Apem kok diadai besek tuh Do? terus. Jalan-jalan ke Himalaya, tidak luwak membeli pita. Jangan suka pandang saya lama-lama, nanti takutnya bisa jatuh cinta. Iya, tenan ya. Sing hidungnya pesek, pipinya tembemi maksudmu aku no. Nggih. Pelecehan kamu berani. Bullying kula niku, Pak. Hah? Bullying. Ya, enggak apa-apa. Cocok. Usiku manusia bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Sini. Wah, aku seneng banget kalau ada anak punya bakat keren kayak kamu ini, ya Allah. Pantes wong ngandeng-ngandengin nungisor lambe. Kamu udah punya bakat sayang, jadi kamu tinggal belajar yang sungguh-sungguh. Pokoknya sekolahnya sing tenanan, ngajine sing tenanan. Jadi nanti kalau kamu mau menyampaikan pidato, kamu udah punya dasar keilmuan yang benar. Jangan sampai nanti kamu pidato tapi kamu baca dalil-dalilnya salah. Kamu baca hadis-hadisnya ada yang kurang. Kenapa? Ya karena ngajinya enggak tenanan. Makanya kamu mondok, ojo sak pikir-pikir ae, kok Sujoko. Anake sampean iki udah ada potensi luar biasa. Artinya ya jangan sampai salah. Jangan sampai salah dalam mengarahkan pendidikane Gauro. Nah, ya, mondok ya nak ya. Mondok. Engko kamu keburu terkenal dhisik, ngajine urung iso. Kowe maca hadis keliru kabeh, maca dalil salah. Ya nek sing diomongi wong goblok-goblok ngono kuwi. Lah nek kae matur nggone kiai-kiai ngono kae,
Wis sampean lagi ngomong iki ini wis iso biji. Wah iki urung iso ngaji iki. Hadise salah. Wah iki urung iso ngaji iki. Maca jenenge Rofak Jere keliru. Ngono, gauro. Iya. Mondok ya. Deal maneh ayo mau wis bar deal kok. Mondok ya. Nggih. Seneng aku pokoke. Nanti Abah ketemu kamu lagi kamu sudah lebih hebat. Nggih sangune dereng. Lah iki jenenge kepinteran ngene iki. Iya tak paringi sangu, nih tak paringi sarung, gue kenang-kenangan. Sarungmu ki cap mangga apa rai? Urai sarung sual iki, sarung plus sual. Oh, sarung plus sual. Ya wis, iki yo kenek kok tinggo sarung sual iki. Iki yo kenek gue sarung sual. Alhamdulillah. Muga-muga ketemu sampean untune Abah langsung waras. Seneng aku lek aduh anak potensial kaya gini. Keren kamu, top, ganteng. Ayo nih. Guyang-guyu. Eh, matur suwun, Pak. Iki engko dipakai sendiri apa dikasihkan Pak Sujoko? Sarunge ukuran pinten iki? Iki yo dige gedhe yo kenek, dige cilik yo kenek. Mau coba ta? Yo wis tak gawe dhewe niki mawon e. Bapakku ora usah dikeki. Ora usah mau sing pidato dirimu kok. Kenaken Sujoko. Sangune urung. Kata-kata sik engko tak paringi sangu. Sarung mangga, ayo. Piye ngomongne? Sarung mangga enak tenan, oi. Aku dienane no Sumatera ini bocah tak kei sarung. Sarung mangga adem di burung. Anak-anak sekarang itu kalau yang kreatif luar biasa. Termasuk ini kreatif ini suka aku, suka. Makanya Pak Sujoko nitip ini potensi putrane jenengan. Top, pirang sangune. Nggih, pinten nggih. Wis pokoke rada akeh ngono. Iki marai ape tak gawe sangu ning Jakarta lomba ceramah mewakili Provinsi Jawa Timur, Pak. Sampeyan arep lomba ceramah mewakili Provinsi Jawa Timur. Kapan? Oktober, Pak. Oktober. Gih. Berarti udah pernah lomba tingkat Jawa Timur. Pun. Kapan? Ya, kapan-kapan itu. Pinten hari, Pak? Dalam rangka apa itu lombanya? 10 harian. Dalam rangka apa itu lombanya? Fasi. Festival Anak Soleh Indonesia. Kamu juara pertama? Iya. Nah, top, keren. Yang mewakili Jawa Timur berapa orang? Yang mewakili Jawa Timur, kulo dereng ngertos. Mare yo akeh sing mewakili Jawa Timur. Tapi sing ceramah mek kulo tok. Wah. Sing ceramah sampean tok. Iya, kamu generasi penerus keren. Tak sangoni, numpak apa? Gandul truk ya? Boten. Wong genah men. Kamu nanti kalau mewakili Jawa Timur kan udah dapat sangu dari yang kamu wakili. Wis entuk sangu wis. Ya tapi kan tak ge sangune ning rono budale numpak. Cerewet. Nyoh lho wis 200. Nggih, matur suwun. Cerewet suwe-suwe. Salam sih, durung salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahi sekat. Cair lur. Genjajan wes. Sujoko, Sujoko. Ya wes. Nah wes. Suwun nggih Pak. Nggih, semangat ya. Gauro. Ayo, semangat ya nak ya. Semangat ya. Semangat, keren kamu. Ayo kamu. Omae ndi ki mau gauro ki, omae. Ya, es paling si Joko ki yang diledek kok wonge. Ayo kamu mau apa nak solawatan? Pidato. Pidato juga. Wah, duh tulung agung itu bae akeh sing bener pidato iki suwe-suwe. Ayo nyaingi aku tenan iki. Ayo Dok. Kamu udah pernah ikut lomba juga? Hah? Wes ayo wes langsung pidato ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gauro semaan iki kalah kowe karo iki engko. Hamdanillah salatan wasalaman ala Rasulillah amma ba'du.
Al-Mukarram, para bapak alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai. Yang saya muliakan, Abah Anja. Di uangnya. Bocah iki ora entuk digudha, ora entuk diganggu. Gauro diganggu tetep inget, diganggu tetep inget, diganggu tetep inget. Nek iki sik apalan tenan cah iki. Eh, Abah Anza, terus. Yang saya hormati serta hadirin yang saya cintai. Untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti acara ini tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan tema Aku Belajar Pancasila. Teman-temanku yang berbahagia, dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi mempermudah masuknya informasi. Maka kita memerlukan landasan dalam berkehidupan. Pancasila sebagai dasar negara kita adalah landasan bagi kita dalam berkehidupan juga berperilaku. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka kita dapat jadi pelajar yang berkarakter. Pelajar yang berkarakter Pancasila adalah pelajar yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Nilai ketuhanan dan kemanusiaan di dalam Pancasila mengajarkan kita toleransi dalam beragama dan menjadi pribadi yang beradab. Sudah sayang, sudah. Demikian, ayo ditutup, bisa enggak? Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini sayang, sini sayang. Sini. Namanya siapa tadi kamu? Misel. Misel. Misel kesini sama siapa? Uti, kelas berapa sekolahnya, Sel? Kelas 3. Kelas 3, nanti mondok ya, sayang ya? Nggih. Heeh, nggih. Nggih. Pinter nggih? Nggih. Ya udah, tak paringi sarung. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Cap mangga. Kamu tahu dari TikTok ya? Ayo, sarung mangga. Dari HP. Ayo, sarung mangga. Ayo. Saya bangga dapat sarung mangga. Matur suwun Abah Anza. Saya juga bangga bisa kasih Misel sarung cap mangga. Matur suwun ya Misel, kebanggaan kita. Sarung mangga, sarung kita semua. Kak sarung mangga, kak bahaya ta. Sarung mangga, anti suwek, anti jebol, anti bedah. Kecuali kecantol paku. Ini tak paringi. Minta duit enggak? Boten. Berarti minta sarung tok. Nggih. Nek diparingi purun boten? Boten. Kenapa kok boten purun? Ah, nih. Dah. Nggih, sanggup nggih. Top, pinter ya, sayang ya. Sampun turun nggih. Terakhir kamu. Kamu moto iki tok to? Adikmu ini. Oh, di foto, Masya Allah. Terus apa yang mau gue apa? Mau gue status. Kamu tampil enggak? Tampil apa? Solawatan ya? Kiroat. Ayo cepat terakhir penutupan, nanti kiroat kemudian doa. Udah. Ayo gauro mau kok gambar foto. Udah, ayo kamu sekarang kiroat. Wah hebat ini orang Tulung Agung. Ayo, namanya siapa? Kamalia, Bah. Kamalia, rumahnya mana?
Sambidoplang sumber gempol. Sambidoplang sumber gempol. Ayo duduk sayang. Duduk, ayo. Apa duduk di kursi sini ya kamu? Sambil duduk apa sambil berdiri? Duduk, kelas berapa sekolahnya, Kamalia? Kelas Gangsal. Kelas Gangsal, ayo. Mau baca surat apa? Surat An-Najm. An-Najm, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum. Atur nafasnya dulu sayang, tarik nafas. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Fasanya kok. Ayo satu makro lagi, ayo. Sekali lagi satu ayat lagi, enggak apa-apa, ayo. Fa kana qaba qausaini au adna. Fa au tutup sekarang. Langsung sedekah aja kalau enggak bisa langsung. Ayo kurang setunggal, ayo satu, ayo kurang setunggal. Aku wis ngempet, Duh. Maka dzabal fuadu ma ra'a afa tuma ala yara. Terakhir ini. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Sadaqallah. Ayo. Sadaqallahul 'adzim. Belajar lagi, udah keren, tepuk tangan. Belajar lagi, pasti kamu nanti akan bisa lebih bagus. Nih, nanti dikasihkan ayah, boleh. Dipakai kamu juga gak apa-apa, orang sarung mangga ini yang badai ini, cowok bisa, cewek juga bisa. Banyak kok cewek-cewek yang pakai sarung ini, ayo bisa gak? Sarung mangga, ayo. Burung nuri terbang tinggi, melayang-layang di angkasa. Saya... Tak boleh nih. Burung nuri terbang tinggi, melayang-layang di angkasa. Ayo. Burung nuri terbang tinggi, melayang-layang di angkasa. Saya kesini untuk mengaji, ternyata diberi sarung mangga. Ya udah, makasih. Keren kamu.
Nih sarungnya mangga. Tersuwun. Nggih, sama-sama nak, ya. Sama-sama kula nyuwun ngapunten nggih. Wis pokoke ayo ndonga bareng. Apa sayang? Kan sudah tadi. Oh, dereng ayo cepat. Nggih, ndongake Bang Yadi sekeluarga lan keluargane kula panjenengan sedaya wis pokoke muga-muga tambah barokah. Cepet nak. Heeh, wis. Nggih, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Duduk. Ayo doa bareng. Keren kamu tak doain kamu. Juara ya, semangat ya. Semangat ya. Pondok-pondok ke Pak Sujoko iki sok iki bocah iki ana bakat iki pinter. Kamu ngaji Qur'annya udah khatam belum? Dereng. Juz berapa? Juz 25. Wah, wow, alhamdulillah tinggal sedikit lagi. Nanti kamu bisa hafalin Qur'an itu, kamu keren kamu ya. Ayo doa, Allahumma shalli 'ala sini aja. Turun bareng apa nanti. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qul subhanallahi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mahfuzan wa ma'zuma. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil 'ilali wa mufarrijil ghurub wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah was salama wal 'afwa wal 'afata da'imah. Allahumma la tad'a 'alaina fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la kurban illa nafastahu wa la 'aiban illa satartahu. ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا ضالا الا هديته ولا معسرا الا يسرته ولا مقصودا الا حصلته ولا دعاء الا استجبته ولا فقيرا الا اغنيته ولا دينا الا اديته ولا حاجه من حوائج الدين والدنيا والاخره هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يسر امورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nyun pangapunten saestu, nyun pangapunten subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.